Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana. Sore ini saya berada tidak jauh dari pintu masuk arah selatan ke kawasan utama Pantai Gandoria. Sore ini saya melihat di mana setiap sore ada kegiatan latihan anak-anak muda dalam berolahraga volleyball. Nah, jadi ada pemuda-pemuda Kelurahan Pasir atau dulunya adalah Jorong dalam Kenegarian Limokoto, Kenegarian Pasa Pariaman. Nah, jadi anak-anak muda di Kelurahan Pasir ini pada saat sekarang rutin latihan olahraga volleyball dan merupakan salah satu kantung olahraga voli di Pariaman. Oke, kita lihat datangi kawasan lapangan volleyball dan melihat kegiatan dari pemuda-pemuda kita yang berlatihan voli secara rutin. Oke. Setiap sore, para sahabat YouTube dan di sana-sana, kawasan ini akan ramai oleh pemuda yang berlatihan voli dan juga banyak yang menonton aktivitas latihan rutin setiap sore di kawasan Pantai Gandoria ini, di mana lapang voli ini masih terbilang baru ya. Sebelumnya dulu berada di sekitar tepi rel kereta api yang berada di jalan raya di sebelah kiri kamera ini. Sementara karena ada pengembangan dari stasiun kereta api Pariaman, maka lapangan voli ini kemudian dipindahkan ke kawasan pantai, tepatnya di depan Labuhan Pondok Kelompok Nelayan Putra Bahari. Oke, kita akan ambil review-review sekitar latihan pada sore hari ini, di mana banyak masyarakat warga kota yang menyukai volleyball mampir di lapangan voli ini pada sore hari ini.